Menurut data Migrant Care, diperkirakan jumlah pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar di antara mereka, yaitu hampir 70% adalah perempuan dan bekerja di sektor domestik dan manufaktur. Bagaimana potret pekerja migran Indonesia ini? Simak Filantropi bersama Migrant Care. Pak Wahyu, bisa diceritakan mengenai wajah dari pekerja migran di Indonesia saat ini seperti apa? Mengingat era industri saat ini juga bisa dikatakan sudah masuk ke 4.0 dan mau masuk ke 5.0 sekarang. Iya, sampai sekarang wajah pekerja migran itu mayoritas adalah perempuan ya. Mereka bekerja kebanyakan di sektor pekerja rumah tangga sebagai domestic worker. Terbanyak di Malaysia, di Timur Tengah, Saudi Arabia, kemudian juga di Asia Timur, Hong Kong, Taiwan, Singapura juga jumlahnya juga cukup banyak seperti itu. Nah, kalau saya baca dari kajian yang dilakukan oleh ILO, pekerjaan-pekerjaan yang berkait dengan care, dengan pengasuhan itu pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa bertahan. Tetapi tentu ini akan bersaing juga ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang itu akan digantikan dengan mesin, dengan robot seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan peningkatan kualitas, keterampilan, tentu juga pemahaman akan hak-hak pekerja migran ini memasuki zaman disrupsi seperti ini. Oke. Itu. Lalu untuk Migrant Care sendiri di sini kan punya peranan penting pastinya. Tapi mungkin sebelum jauh ke sana, saya boleh tahu bagaimana latar belakang awalnya Migrant Care ini akhirnya ada di Indonesia? Iya, jadi Migrant Care ini berdiri sejak tahun 2004. Mm-hmm. Jadi waktu itu momentumnya adalah Indonesia akan punya undang-undang, namanya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, hingga akhirnya itu menjadi Undang-Undang 39 tahun 2004, dan kita menyadari bahwa undang-undang itu tidak cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Jadi pada awalnya Migrant Care juga mendorong maksimalisasi instrumen-instrumen di luar undang-undang nasional, misalnya juga menggunakan organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian juga instrumennya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran, bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh pekerja migran di dunia ini. Jadi, seperti juga singkatannya, Migrant Care, visi kami adalah mewujudkan kedaulatan dan buruh migran Indonesia yang bermartabat, sehingga namanya Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat. Nah, Migrant Care, care itu sendiri singkatan dari counseling, advokasi, riset, dan education. Kalau berdasarkan pemetaan Migrant Care, jadi Migrant Care saat ini juga masih merujuk pendokumentasi yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Situasinya masih didominasi oleh perempuan. Proporsi perempuan masih mendominasi sekitar 68% dalam 3 tahun terakhir. Dan itu juga linear dengan situasi yang dihadapi oleh pekerja migran dalam menghadapi kasus. Jadi banyak sekali yang pekerja migran yang menghadapi kasus di luar negeri juga perempuan. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pendekatan-pendekatan yang tepat seperti perspektif gender dan juga kerangka analisis yang efektif gitu yang dan tepat untuk bisa menganalisa masalah yang terjadi. Lalu menariknya di Migrant Care ini sendiri kan pastinya juga ikut mengurusi kasus-kasus yang dihadapi oleh para pekerja migran. Yeah. Nah, saya ingin tahu mungkin perbandingannya atau kasus-kasus yang ada. Ini yang paling banyak itu apa saja sebenarnya kasusnya? Apakah mungkin trennya berbeda gitu dari tahun ke tahun atau seperti apa? Iya, ada kasus-kasus yang konstan ya. Mm-hmm. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa mayoritas wajah pekerja migran kita adalah perempuan. Jadi banyak kasus itu
bercirikan gender-based violence, jadi kekerasan berbasis gender. Jadi misalnya kasus kekerasan, diskriminasi, bahkan sampai kasus perkosaan ya, atau pelecehan seksual, sampai kemudian juga kasus-kasus hukuman mati. Kemudian yang kedua adalah kasus human trafficking atau terjebak dalam perdagangan manusia, karena di Indonesia sendiri kasus perdagangan manusia memang terbanyak itu mendompleng ya mekanisme penempatan pekerja migran. Nah, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Migrant Care sendiri untuk bisa ikut membantu menekan kasus-kasus ini? Iya, dengan empat jalan tadi kita selalu melakukan upaya-upaya untuk menghentikan kasus itu, meskipun tentu tidak hanya kami yang punya yang melakukan itu gitu ya. Kasus atau layanan-layanan langsung yang kami berikan, misalnya bantuan hukum, kemudian konseling, kita juga punya shelter, itu adalah bentuk agar pekerja migran kita segera ditangani. Jadi misalnya yang tadi kami lakukan advokasi kebijakan, misalnya merubah undang-undang untuk yang lebih baik. Kemudian juga bukan hanya di tingkat nasional, karena sebenarnya mayoritas pekerja migran kita berasal dari daerah, kita juga mendorong pemerintah daerah itu punya kepedulian terhadap pekerja migran, sehingga kita dorong beberapa pemerintah daerah, bahkan sampai di tingkat desa, itu punya peraturan daerah, punya peraturan desa yang fokus pada perlindungan pekerja migran seperti itu. Paling sulit itu yang pertama adalah di sektor domestic worker ya, untuk PRT, di mana waktu itu MCKL itu pernah menerima case yang ibu itu bekerja tanpa memiliki dokumen yang sah. Otomatis kan untuk pemenuhan hak-haknya agak sedikit susah untuk dicapai kayak gitu. Dan bila kita berusaha untuk mendapatkan haknya, memang tidak sesuai yang diharapkan. Dan ketika kita mendengarkan lagi kronologinya, dia itu sangat sangat sulit, di mana dia hanya bekerja hampir 2 tahun, tidak ada libur, gaji di bawah standar, cuma Rp750. Kasus ini sedikit sulit untuk ditangani, dikarenakan statusnya ibu itu adalah tidak berdokumen. Yang kedua, dikarenakan juga pekerja rumah tangga itu sendiri tidak terlindungi secara hukum di Akta Kerja 1955. Seperti itu yang agak-agak sulit untuk kita advokasi kasus-kasus domestic worker seperti itu. Jadi pekerja migran itu bahkan 74% di tahun 2017 Migrant Care mendampingi adalah perempuan. Jadi wajahnya adalah dominasi perempuan. Jadi upaya-upayanya kami juga pemerintah kan kami lihat juga sebagai mitra juga jembatan untuk pemenuhan hak-haknya. Jadi ketika dalam posisi-posisi itu ya kita membela hak-hak pekerja migran dengan berbagai upaya, baik itu upaya pelaporan secara hukum maupun juga dengan dialog kayak gitu, untuk agar juga pemerintah dan juga aparat penegak hukum itu mempunyai perspektif yang mendukung pemenuhan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Oke, tadi menarik mungkin di bagian advokasi, peraturan pemerintah saat ini mengenai pekerja migran sendiri seperti apa? Apakah sudah cukup baik ataupun masih ada yang kurang gitu? Iya, di atas kertas itu misalnya Undang-Undang 18 tahun 2017 itu sebenarnya sudah cukup memadai ya, meskipun ada beberapa kritik ya. Kritiknya undang-undang ini belum juga memberikan fokus perhatian pada pekerja migran, terutama di sektor pekerja rumah tangga. Tetapi sebenarnya undang-undang ini sudah membatasi ruang gerak ya,
sektor-sektor swasta yang selama ini mengambil keuntungan secara tidak sah. Kemudian juga Undang-Undang 18 tahun 2017 ini sebenarnya juga sudah mencoba mentransformasi tata kelola penempatan atau perlindungan pekerja migran kita yang dulunya berorientasi pada perolehan ekonomi, berorientasi pada bisnis, tapi sekarang pelan-pelan sebenarnya diarahkan pada upaya pelayanan publik. Oke, lalu masih terkait dengan kasus-kasus pekerja migran sendiri, mereka ini kan bisa dikatakan pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, karena seperti itu ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan keamanan mereka sendiri, Pak, sebenarnya selama ini di luar negeri? Apakah dari Migrant Care juga ikut membantu kalau mereka masalahnya ternyata ada di sana begitu? Iya, tentu lokus masalah migrant worker ini kan ada di tiga tempat ya. Iya, di wilayah asal, di wilayah transit, dan di wilayah tujuan. Di wilayah asal sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah sampai ke tingkat desa. Kemudian di wilayah transit, saya menamakan transit itu pendidikan, pelatihan, macam-macam, itu sebenarnya domainnya pemerintah pusat ya, meskipun pemerintah daerah tidak lepas tangan. Nah, di luar negeri memang itu domain pemerintah pusat melalui pihak perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Jadi kita dorong sebenarnya baik pada Nawacita 1 maupun Nawacita 2 itu kan perlindungan warga negara menjadi salah satu prioritas dari politik luar negeri Indonesia di bawah Pak Jokowi. Lalu di migrannya sendiri ini pasti ada nilai-nilai ataupun core values yang selalu dipegang. Apa saja itu nilai-nilainya, Pak? Iya, saya kira nilai-nilai kita tentu menghargai hak asasi manusia, menghargai kesetaraan, kesetaraan gender, kemudian juga solidaritas, kemudian juga prinsip anti kekerasan, kemudian juga kita juga toleran pada perbedaan, kemudian juga pluralis ya. Jadi siapapun yang mengadu pada kita, entah agamanya apa, pandangan ideologinya seperti apa, orientasi seksualnya seperti apa, harus kita layani. Dan sekarang kita ada kerjasama dalam koalisi Zero Human Trafficking Network dengan beberapa program. Dan salah satunya yang dipimpin atau dilakukan oleh Migrant Care ialah melakukan riset penelitian tentang human trafficking di NTT. Dan dalam konteks itu, teman-teman kita di daerah, di tingkat grassroots, terlibat dalam proses untuk membuat penelitian tersebut. Sebetulnya kami ini memandang Migrant Care dari tempat kami untuk mendapatkan baik ide, inspirasi, berita mutakhir perjuangan mereka. Dari sekian pertemuan, itu yang kami kagumi dan juga kami amati adalah bahwa mereka berhasil sebagai kelompok masyarakat sipil menghasilkan undang-undang baru. Ya, itu satu tonggak sejarah. Bukan hanya sejarah yang melanjutkan, tapi sejarah yang juga menekankan nilai baru. Lalu mungkin saya balik lagi tadi soal advokasi ini, karena menarik untuk advokasi sendiri saat ini juga ikut terbantu nggak dengan adanya teknologi terbaru ini? Ya, saya kira Migrant Care ini juga mengantisipasi perkembangan teknologi ya. Kita tahu teman-teman pekerja migran ini juga hampir semuanya, terutama ya yang di Asia Timur, di Malaysia, Asia Tenggara, itu yang memegang smartphone. Dan hampir semua juga punya platform sosial media. Tapi faktanya memang kondisi isolasi teman-teman pekerja migran kita di Timur Tengah itu masih sangat berat ya. Banyak pesan-pesan kami itu tidak sampai ternyata ke pekerja migran. Saya kira ini juga tergantung pada
kondisi ya, pada kondisi keterbukaan negara-negara tersebut. Oke, lalu terakhir ini ada program namanya Desbumi ya Pak, ya. Itu apa Pak? Ya, Desbumi ini adalah desa peduli buruh migran ya. Jadi ini memang kita inisiasi sejak tahun 2012. Kita ingin mendorong adanya perubahan ya, perubahan desa yang selama ini menjadi predator bagi pekerja migran menjadi protektor bagi pekerja migran, sehingga kita mulai dari desa-desa yang mau berinovasi ya untuk memberikan layanan terhadap pekerja migran. Mbak, ini Santos, Mbak. Ini apa? Pendamping Desbumi di Indramayu. Dulu dia juga mahasiswa magang ya dari apa? Program magang Migran Care tahun 2014. Jadi dari 2014 magang di Migran Care. Jadi setelah itu nyelesain skripsi, lulus, terus kita panggil juga karena kita juga membutuhkan tenaga untuk mendampingi Desbumi di Indramayu. Nah, kebetulan background saya pun bisa kuliah, bisa studi, bisa belajar itu karena dukungan-dukungan dari kakak maupun adik itu yang bekerja di luar negeri. Jadi at least saya adalah lingkungan kecuali saya itu berangkat ke luar negeri semua. Oke, nah terus kan akhirnya ditempatkan di Indramayu ya. Kurang lebih udah 2 tahunan gitu ya Mas Anas ya. Sudah kurang lebih 2 tahunan. Nah, ini. Itu apa yang didapatkan nih selama 2 tahun di sana? Kita banyak belajar ya, terutama banyak belajar pada ibu-ibu komunitas Desbumi, Gema Karya Migran di sana, karena mereka banyak ilmu, karena mereka di luar sana itu ada yang 7 tahun, 10 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 15 tahun untuk mencari nafkah di luar sana. Kan. Jadi kita banyak diskusi, interaksi, dan lain sebagainya di ibu-ibu komunitas itu. Kalau melihat data dari BNB 2TKI maupun Kemenaker, Indramayu menjadi nomor satu pengirim PMI terbesar di Indonesia. Dan di Kabupaten Indramayu ada beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong PMI, salah satunya di Kecamatan Juntinyuan dan di Desa Juntinyuan. Ketika sponsor ataupun calo minta persetujuan tanda tangan dari KUU, ketika si calon PMI-nya itu kurang dari 17 tahun, itu saat ini setelah adanya Desbumi itu tidak ditanda tangan lagi, karena sudah ada aturan perdesnya itu mengatur seperti itu. Kalau dulu ya tanda tanganin aja seperti itu. Lalu Migran Care sendiri ini kan sudah berjalan cukup lama. Bagaimana ya bisa sustain secara finansial selama ini? Iya, kebetulan pertama keberlanjutan kita tentu juga dinilai orang dari reputasi yang kita punya ya. Jadi selama ini kita menjalin jejaring dengan pemerintah, dengan juga pihak-pihak yang lain misalnya. Yang terakhir kami lakukan, misalnya tadi juga program Desbumi dan yang selama ini kami lakukan, sebenarnya model apa yang kami lakukan ini juga model kerjasama G2G ya, untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah beberapa negara. Nah sekarang kan di era keterbukaan ini, model G2G ini tetap juga harus diikuti oleh kerjasama people to people, seperti itu. Nah, Migran Care juga mendorong, memastikan apa yang menjadi keinginan dari pemerintah, misalnya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pekerja, itu juga harus bersendikan pada partisipasi masyarakat publik. Nah, kita juga sedang mencoba untuk menggalang pendanaan melalui crowdfunding ya.
Tapi ya, tentu itu juga masih jauh ya dari yang kami inginkan gitu ya. Oke, mungkin ya, rencana ke depan dari Migrant Care sendiri seperti apa, rencana jangka pendek dan juga jangka panjang. Tadi sempat disebut juga generasi ke depan ini wah akan sangat banyak, mungkin perkiranya 2030 sampai ya, 2045 ya nanti perkiraan ya, jumlah penduduknya semakin banyak. Ya. Silakan, mungkin ada ya, rencana. Tentu apa? Kita prediksi kita tentu juga mengikut ya perkembangan ekonomi politik dunia seperti itu. Misalnya di tengah dunia yang berubah, tentu analisis kita tentang migrasi tenaga kerja, tentang mobilitas itu juga berubah. Kemudian juga yang saya kira paling mempengaruhi pada kami itu adalah analisis tentang future of work, pekerjaan, pekerjaan masa depan. Iya. Karena akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tetapi juga akan ada pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh. Betul. Nah, disitulah sebenarnya kami bersendikan pada itu, kami melihat masa depan. Jadi, Migrant Care melihat misalnya dalam kerangka organisasi, tentu kita juga ingin kualitas, kapasitas dari para aktivis kita itu juga mengikuti perkembangan zaman, ya, perkembangan teknologi seperti itu. Yang tidak berubah dari kami mungkin hanya visi dan misinya ya. Jadi ini yang menurut saya perspektif future of work, perspektif pekerjaan masa depan itu akan sangat mempengaruhi analisis kami, baik untuk usulan kebijakan maupun juga untuk langkah-langkah apa ke depan yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam menyiapkan kualitas pekerja migran kita. Pak, mungkin boleh diberikan pesan-pesannya mungkin untuk pemerintah terkait mungkin dengan aturan ataupun undang-undang yang masih harus dikejar ini apalagi begitu, dan juga mungkin pesan bagi masyarakat. Iya, saya kira memang PR pemerintah masih banyak ya. Memang Indonesia sudah punya Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, tetapi itu membutuhkan aturan turunan, beberapa aturan turunan. Sampai sekarang belum ada PP tentang pelindungan. Kemudian juga yang dibutuhkan adalah payung hukum bagi beroperasinya tata kelola perlindungan pekerja migran, terutama untuk di daerah. Jadi misalnya bagaimana tata kelola pelindungan pekerja migran dan peran apa yang bisa diambil oleh pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, maupun desa, seperti itu. Nah, saya kira untuk masyarakat, saya kira memang meskipun undang-undang kita itu sudah relatif memadai, tapi tentu harus tetap punya kewaspadaan. Saya kira juga harus memastikan kalau ingin bekerja ke luar negeri itu bukan atas keterpaksaan. Jadi, bekerjalah ke luar negeri itu kalau benar-benar sudah siap. Kasus tertinggi yang dihadapi oleh pekerja migran dan belum berubah hingga saat ini antara lain adalah kekerasan berbasis gender dan juga human trafficking. Migrant Care berusaha untuk menekan jumlah kasus tersebut dan juga memberikan upaya perlindungan secara menyeluruh dengan care, yakni counseling, advokasi, research, dan juga education. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.